350 meter. Oh ini 350? Yang sebelah ini 480 meter. Yang rumah sekarang itu 980 meter. Yang sebelahnya itu 250 meter. Berarti hampir 2000-3000? Enggak, hampir 2000 lah. Ya 2000 lebih ke sana. Nyambung semuanya kan seperti ini? Iya, jadi nanti gini dulu, jadi ini selesai menjadi gue pindah ke sini. Nanti kan ini kan sementara jadi kantor. Orang kantor nanti gue pindahin ke rumah yang itu. Oh, yang sekarang. Ini gue renovasi, cuy. Ini kan cuma renovasi sama naikin satu lantai doang. Wow. Yang ini naikin satu lantai. Tapi bentuknya seperti ini. Iya. Akan ini. Betul. Jadi nanti sampai ujung sama. Wow. Dan cuma Raffi Ahmad yang di rumahnya dipasangin ATM. ATM dipasangin sama Bang Lima. Bisa buat semua keluarga bisa. Iya, tapi ATM dipasang di rumahnya. Iya. Cuma Raffi Ahmad. Tapi memang PR, bro. Jadi ini PR banget. Belum selesai, kan? Jadi ini nanti, abis ini selesai pindah ya, Februari. Ini langsung di renov. Ini kayaknya renov ini bisa 1,5 tahunan juga. Wow. Kan mau naik ke satu lantai sama ada rooftopnya. Oke. Jadi di sini tempat refleksi. Ini tempat terima tamu-tamu. Tempat main. Untuk entertain orang juga. Ini tempat kantor rumah kreatifnya. Kantor gua jadi di BSD yang memang... Lu lihat, udah lihat dong sih? Belum. Masa belum lihat? Ada alahan juga. Ada. Buat kantor khusus. Udah jadi. Kantor kan di sana. Iya. Jadi lu udah kemarin peres ke kantornya Baim. Maka mau bagus, aku mau bikin kantor juga. Iya, udah bagus. Begini, bentuknya tinggal. Waduh, The Dreamers Ranch 2023. Udah 2023 jadi. Kantor Ranch akan pindah ke BSD. 6 bulan. Jadi nanti lu gimana dong kontrolnya? Nggak bisa asal. Enggak, kalau yang rumah-rumah konten di sini. Tapi kan kayak... Oh. Itu di sana. Gila, kor. Guys, doanya Raffi Ahmad harus sehat terus karena banyak tanggungannya. Iya. Maksudnya banyak orang. Iya, ini buru-buru. Lu artis bukan sih? Artis bukan sih. Ini mobilnya lihat. Gila. Ini punya apartemen emang. Kayak juga. Itu efek dari sama Selin doang, sama Selin. Enggak jelek sama gimmick. Jilat Selin? Jilat Selin, bukan. Orang kaya. Oh, jadi orang kaya. Orang kan kimi kalau kata orang. Kan kita jalannya lurus. Kalau Selin mah. Oke. Selin Marcel. Siap-siap saya nanya Marcel. Iya, Marcel Widianto Channel. Marcel Widianto Channel. Baru 300 ribu katanya. Coba beli segini kalau kanan. Oke, boleh bentar ya. Aku bersihin kanan. Boleh. Oh iya benar-benar. Ini bagus. Ayo tunggu Marcel di rumah gue ya. Siap. Ya Marcel. Dadah. See you. Jam 12-an. Terus tuh. Karyawan berapa jumlah? Nggak tahu. 500. Masih tahu. 500. Sudah kita makan dulu. Yaudah guys. Doakan Raffi Ahmad sehat terus. Sama lagi kita ngobrol. Bisa di konter atau mandi. Bener. Aku mandi ya.